Hello guys, welcome back to DAF Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tahu tutorial gimana caranya kita menggunakan suara Google di aplikasi WhatsApp. Jadi kita mengirim VN tapi suara kita itu suara Google. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kalau kalian mau ngirim VN-nya atau suara Google-nya benar-benar bentuknya atau logonya itu kayak gini, bukan yang logo musik, di sini gue mau ngasih tahu caranya, yaitu kita menggunakan fitur layar split. Kalau kalian kurang paham gimana cara layar split, bisa tonton link yang ada di deskripsi box di bawah video ini. Nah, caranya itu kalian cukup tekan di bagian tombol paling kiri bawah hingga muncul seperti ini. Di sini HP gue adalah HP Xiaomi. Kemudian di sini langsung aja kalian klik layar split. Oh ya, sebelum itu kalian siapkan yaitu Google Chrome, langsung aja kalian klik. Kemudian kalian siapkan kayak gini, yaitu Google Chrome di bagian terjemahan atau Google Translate. Nah, kemudian di sini langsung aja kalian klik tombol tengah kayak gini, dan di sini langsung aja kalian klik paling kiri lagi. Kemudian kalian klik layar split, dan di sini langsung aja kalian tarik di Google Chrome yang paling atas, kemudian WhatsApp yang bawah kayak gini, dan tampilannya bakal seperti ini. Kalau kalian mau ngirim suaranya itu suara Google tapi logonya logo VN kayak gini, caranya gampang, yaitu kalian cukup tulis apa yang ingin kalian kirim untuk VN itu. Misalnya kita tulis aja kayak gini. Nah, setelah udah kalian nulis kayak gini, langsung aja kalian aktifkan VN kalian. Kemudian langsung kalian aktifkan di bagian yang musik ini atau logo musik. Dan setelah itu kalian kirim aja VN-nya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Tuh, jadi kalian logonya tetap logo VN dan suaranya suara Google tanpa logonya berubah jadi suara musik. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, komen, and subscribe, itu terserah kalian. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian apapun itu. Dan kalian bisa follow Instagram gue yaitu @davaprimananda di Instagram, bisa langsung kalian follow. Dan ya, sudah beberapa penanda, seperti biasa, good.